si Dita nggak diangkat-angkat. Angkat dong. Jangan-jangan dia sama Dion lagi. Sayang. Rin. Sayang. Dita pasti udah cerita ke Ariana kalau aku nikahin dia. Aku harus alasan apa ini sama Ariana? Aku jelasin ini nggak seperti yang kamu bayangin, sayangnya. Kamu ngomong apa sih, Mas? Aku nggak ngerti. Maksudnya kamu mau jelasin apa, Mas? Aku mau jelasin. Aku nih pulang malam karena lembur, sayang. Aku takut kamu marah soalnya muka kamu tadi agak. Oh iya, tadi muka aku nggak enak gara-gara aku stres banget kita habis bahas budget. Budget. Iya, kita habis bahas budget terus. Kalau aku jadi stres banget, tadi kita lumayan panjang sih ngobrolnya. Sorry ya, Mas, kamu jadi mikir aneh-aneh. Budget nih, ya budget. Budget apa sih? Itu buat klub sosialita kita. Terus aku pikir kayak, okay, ini penjelasannya harus panjang lebar, jadi aku ajak ke rumah aja. Ditanya gak apa-apa kan? Apa dong, saya kan ini rumah kamu. Jadi gimana, Dit? Tadi kita pembahasannya sama mana ya? Jadi gimana, kita mau adain acaranya indoor atau outdoor? Nah, itu dia sih. Itu tergantung budgetnya juga. Kalau indoor itu berapa, kalau outdoor itu berapa, harus kita perhitungin semua. Cuman aku ada beberapa rekomendasi tempat sih yang bagus. iPad aku di dalam, bentar ya. Aku ambil dulu sebentar ya. Oke. Tunggu. Jangan deket-deket. Hey, aku cuma mau tanya aja. Bahaya deh. Tadi kenapa kamu begitu datang ngeliat aku terus kamu panik? Kenapa sih? Hah? Hey. Please. Dek, kita. Kamu kenapa sih? Aku senang cari anak kamu. Mas,
Dita kok masih berdiri di sini sih, Mas? Kamu lagian nggak diajak duduk dulu. Dita, duduk aja. Dita, duduk. Okay. Silakan. Anggap aja rumah sendiri. Thank you. Nih, kita lanjutin ya pembahasan tadi. Tadi sih aku udah searching. Ini kayaknya tempatnya sih lucu-lucu. Bagus kok. Gimana? Oke. Okay. Nice kan? Oke. Okay. Ini ada second option, indoor. Ini first optionnya outdoor. Oke. Okay. Nice ya? Oke. Okay. Ini udah malam ya, Dit? Kamu gimana, dijemput gak sama suami kamu? Bahaya loh kalau pulang sendiri malam-malam. Oh iya, aku sampai lupa. Aku ini mau telepon suamiku dulu. Soalnya kalau lagi kerja aku suka lupa waktu. Bentar ya. Iya. Halo sayang. Kamu lagi di mana? Kamu bisa jemput aku enggak? Oh iya udah. Oke. Aku share lo ke kamu ya. Aku tunggu ya. Love you. Gimana, Dit? Aman? Aman. Suamiku pas banget lagi di dekat sini, jadi bentar lagi juga nyampe kok. Okay, good. Dit? Ya? Yeah? Ada sesuatu sih yang pengen aku tanyain sama kamu, cuman kamu jangan tersinggung ya. Okay. Tanya aja. Kamu tahu kan masa lalunya Putra kayak gimana? Terus kamu bisa terima masa lalunya Putra? Masa lalu Dion? Apa sih maksud Ariana ini? Iya, jelas dong. Kalau aku udah menikah sama dia, ya otomatis aku harus terima masa lalunya. Yang penting aku ngeliat masa depan aja sekarang. Nice banget sih. Iya sih. Baguslah kalau kalian bisa saling menerima satu sama lain. Oke. Okay. Ariana lagi mikirin apa sih sekarang? Pertanyaan dan jawaban itu aneh banget.